melakukan pengibar bendera pusaka tahun 2024 merupakan putra-putri terbaik Kota Tidore Kepulauan, berasal dari sekolah SMA sederajat terbaik se-Kota Tidore Kepulauan, berjumlah 36 orang, terdiri dari 19 orang putra dan 17 orang putri, di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan, bertindak selaku Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Letnan Dewa Infantri Fardi Ruslan, lahir di Ternate, tanggal 2 Desember tahun 1981, besar sekolah calon perwira tahun 2020, Jabatan Pasi Ops Kodim 1505 Tidor, Komandan Peleton Paskibraka, Abdul Ghaffar, lahir di Tidore, tanggal 9 Januari tahun 2009, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan, putra dari Bapak Muhammad Hasbi dan Ibu Isnani Idris, pembawa bendera Eka Yanti Tosofu, lahir di Tidore, tanggal 24 Februari tahun 2008, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan, putri dari Bapak Jainal Hasan dan Ibu Marni Halil, cadangan pembawa bendera Asira Ukhtia, lahir di Dama, tanggal 30 Oktober tahun 2007, asal sekolah SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan, putri dari Bapak Bahrun Ruput dan Ibu Nuraini Haji Puasa. Pengibar bendera terdiri dari pembawa bendera atau komandan kelompok Yahya Halil Muhammad, lahir di Tidore, tanggal 20 Maret tahun 2008, asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, putra dari Bapak Muhammad Hasan dan Ibu Farida Musa. Pembentang bendera Rizalul Fikri, lahir di Tidore, tanggal 1 Januari tahun 2008, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan, putra dari Bapak Laha Jaguna dan Ibu Rusmina Mansur. Pengait bendera Fauzan MZ, lahir di Tidore, tanggal 9 Agustus tahun 2008, asal sekolah SMA Negeri 9 Kota Tidore Kepulauan, putra dari Bapak Ejen Judu dan Ibu Julia Maya. Korsi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan.
arahan sang merah putih oleh pembawa bendera kepada inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Koordinasi pimpinan daerah Kota Tidore Kepulauan.